ngewontok semua tuh. Godir ya. Nyepruk. Ini namanya. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini aku ajak kalian panen-panen lagi, tapi kali ini panennya lettuce iceberg ya, selada orang bule yang buat salad itu teman-teman, karena udah nyepruk besar-besar gitu waktu nyari panen. Kalau nggak dipanen cepet-cepet nanti dimakan bekecot. Bekecotnya udah lagi musim teman-teman. Terus stroberiku juga lagi dimakanin yang merah-merah gitu, makanya hari ini aku mau panen stroberi lagi. Terus ketambahan yang kemarin itu beli banyak lagi ya. Sekarang merah-merah semua, jadi harus aku cepet-cepet ambil. Kalau nggak diambil nanti kedisian bekecot gundul ya Rek ya. Terus hari ini aku juga mau panen ceri karena ada yang merah merona, dan mau update tanamanku yang udah tak keluarin ya teman-teman ya. Ini gambasnya udah tinggi kayak gini. Ini gambas. Oh, sehat right. Mudah-mudahan nanti keluar buahnya, keluar sayurnya ya. Mudah-mudahan bisa buat sayur bening. Terus aku agak sedih teman-teman. Ini apelku buahnya yang rontok. Sini Bang Endi. Ini rontok semua tuh. Ini buahnya apel rontok tuh, eman-eman Rek. Tuh banyak yang rontok. Tapi masih ada sebagian udah besar-besar kayak gini. Mudah-mudahan yang ini sehat ya, biar ada sisa panen ya Bang Endi. Maybe we move and then it's already got fruit, so that's why drop. Ya. Terus aku kayaknya juga mau panen cherry lagi. Cherry-nya ada ini Rek. Di sini Bang Endi ada dua ini merah merona di sini. Loh, cherry-nya. Oke, langsung aku ambil cherry aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, muatang pol sampai ngelontok kayak gini. Ini juga lega tenang dicukur kok. Tak makan. Udah enggak ada ya. Mudah-mudahan tahun depan panen banyak ya. Ini aku mau tak makan dulu nih, mau merah merona tuh. Abang berwarnang. Sik tak coba sik Bang Endi. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Nanti kapan-kapan kalau udah musim cherry kita panen di kebun teman-teman. Karena banyak banget ya. Sini Bang Endi, tak kasih tahu bungaku yang udah mekar. Ini mawar yang baunya wangi banget teman-teman. Ini yang buat parfum itu loh. Namanya Fragrant Rose. Ini wangi banget. Wangi banget ini, Rek. Yang sebelah sini barusan mau mekar. Ini juga. Oke, Rek. Ayo ke sana. Bentar lagi panen blueberry, teman-teman. Blueberry-nya udah mulai membesar. Nah, sebelah sini. Nih, coba sini Bang Endi. Ini udah waktunya ini kawat deh. Nyepruk-nyepruk kayak gini tuh. Itu juga. Cabeku udah mulai ada pentelnya, teman-teman tuh. Nih. Di sini masih jam 8, jadi nanti nyiramnya jam 9 sore lah. Oke, aku tak panen ini aja sekarang ya Bang Endi. Panennya lewat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Godir ya. Nyepruk. Ini namanya lettuce iceberg. Oh, ini ada anakan baru nih yang sebelah sini kepotong tadi. Ini biarin biar tumbuh. Ini. Yang sebelah sini masih ada lagi satu. Mau tak panen semua, jadi nanti biar bisa tak tanamin yang lain sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, gede tuh. Tuh, nyopruk kayak gini. Bagus.
Ini bagus, this is for you, you can eat raw this one. Kalau yang ini bisa dimakan, waktu itu kan Bang Endi makan kangkung, kangkung mentah. Katanya kayak suket rasanya, kalau ini kan mentah. Tuh, bagus banget, Rek, nyepruk-nyepruk kayak gini tuh. Oke, ini biarin aja, nanti siapa tahu tumbuh lagi yang sebelah sini. Ini tukulan baru tuh. Ini kepotong, yang ini tukulan baru. Yang ini belum ada, biarin aja dulu. Nanti kalau aku mau mindahin tanaman, tak bersihin gitu, teman-teman. Oke, ini sebelah sini jamurnya tumbuh lagi. Aku another mushroom. Tak biarin dulu. Kayaknya ini bisa dimakan. I think you can eat this one. Aku gonna try next time. Lain kali tak coba, teman-teman. Ini tak tutupin semua. Terong. Terong sama wortel. Kalau nggak ditutupin, bisa lemes-lemes, teman-teman. Jadi ini tak tutupin. Ini terong Indonesia ini. Masih kecil. Terong Indonesia. Jadi aku tutupin pakai ini semuanya. Tuh. Kalau nggak ditutupin kena angin gitu, jadi lemas. Semuanya udah tak keluarin, tapi harus tak tutupin, Rek. Nah, tuh. Terong. Yang ini terong ungu. Pokoknya harus telaten ya. Kalau nggak telaten, kalau panasnya ngeget kayak gini, habis dikeluarin langsung mati, teman-teman. Lo itu kebuka lagi, Bang Endi. Tak tutup ya. Enggak ditutup, anung kok. Mati, lemes. Oh ya, ini kena angin, tutupnya terbang ke sana kemari. Oke, langsung kita panen stroberi sebelah sana. Ini namanya bunga popis ya. Udah pada merah semua lagi, teman-teman tuh. Nah, ini mau rusak karena ini dimakanin kicot, Rek. Makanya mau tak panen yang merah-merah. Nah, ini yang baru glowing semua tuh. Nah, udah matang. Tuh. Aku pakai kacamata lagi, teman-teman, karena sulap ya ini sunset di sini. Karena tak taruh sini stroberinya. Sini Bang Endi, itu udah merah merona, Rek. Nih lihat. Tuh kan udah mau dimakan nih pakai cat gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak kecil-kecil, teman-teman. Ini agak besar sedikit. Mencolot. Sebelah sini tuh, ah, dimakanin kecap tuh. Ini sini Bang Endi, tak puterin dulu. Yang ini masih bagus. Yang ini juga masih bagus. Yang ini kematangan. Ini juga tak ambil. Ini banyak, tapi pucil kecil. Oh, ini belum. Ini aja. Ini kemerahan. Kering kena panas sampai ada. Ya Bang Endi. Hah? It's kering, dry, yeah. Because too hot. Ini abang beruang. Yang sebelah sini masih bagus tuh. Nah, ini masih baru matang, jadi masih glowing. Angkut aja semua. Oh, di sini masih ada Bang Endi, sini. Merah merona juga. Yang ini belum sebagian. Ini belum. Ini aja. Nah, yang merah merona. Ambilin semua, wes. Ini belum.
Yang ini belum. Ini tanaman ini sisa tahun kemarin. Ini lumayan besar-besar loh. Nah ini gede-gede juga yang ini. Seger-seger lumayan lah, bisa dicampur buat Bang Andy. Aku mau bikinin jam, aku nak make some jam for you tomorrow. So strawberry jam, seedless ya. Soalnya Bang Andy nggak suka isinya, jadi aku harus apa? Nanti tak blender sedikit gitu, apa tak saring? Karena kalau ada isinya, Bang Andy tuh nggak terlalu suka teman-teman. Maunya yang halus. Ya Bang Andy ya. Oke, jadi ini aja panennya hari ini. Lumayan lah ya, Bang Andy, for you salad, no need buy some lettuce. Nah, sebelah sini sawiku barusan tumbuh, teman-teman. Tuh. Dan sebelah sini cabai. Cabainya juga segar tuh, udah besar. Jadi tak keluarin di sini. Sebelah sini nih tomat teman-teman nih. Tomat cukulannya nyopru ini. Ini tomat ranti ya. Udah mulai. Tuh, kemangiku gak tumbuh, Rek. Kemangi sama kenikir gak ada yang tumbuh sama sekali. Oke, kalau gitu panennya udah selesai. Jadi kapan-kapan kita panen lagi ya kalau semuanya udah ready lagi. Aku mau sudahin aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.